皆さん、こんにちは。Important buildings in Japan tend to be near train station. Around the station, there will be many shops, restaurants, banks, post offices, bus terminal, and other buildings. We can also find a police or kobun post in front of the station. This police station usually has several officers. People often ask this police officer for direction. The police station in Tokyo was designed to suit the surrounding environment. Many of them have artistic architectural details with the word Koban in omaji and not the kanji character to appear more welcoming and modern. Kembali lagi ke my YouTube channel Last Paradise, yang mana kesempatan pada kali ini kita akan belajar yaitu nama-nama tempat, yang mana nama-nama tempat ini pastinya kita akan menemukan sebuah tempat dimanapun kita tinggal, seperti sekolah, rumah, dan lain-lain. Nah, oleh dari itu, pada kesempatan kali ini maka saya ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu nama-nama tempat dalam berbahasa Jepang. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Insya Allah komentarnya akan saya baca. Menurut teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silahkan di-share dan dibagikan. Pastinya jangan lupa like dan subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis, tidak mahal. Apalagi yang saya sampaikan berbentuk ilmu. Nah, adapun nama-nama tempat tersebut, pertama adalah Gakko, artinya adalah sekolah. Kemudian Niwa, artinya adalah halaman. Kemudian Eki, artinya adalah stasiun. Keokai, artinya adalah gereja. Kemudian Sinden, artinya adalah kuil. Kalau di Jawa penyanyi Sinden ya. Sinden artinya adalah kuil. Kemudian Toire, artinya adalah toilet. Kojo artinya adalah pabrik. Supa artinya adalah pasar sewalayan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat. Oke. Saya yakin pasti bisa kalau rutinitas untuk menekuni di dalam bahasa Jepang. Baik, sekian. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.